Tuan-tuan, mulai sekarang, mintalah dengan Allah untuk berakhlak baik. Allahumma jammilna bil khuluqil hasan. Wahai Allah, hiasilah kami dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Ta'ala bagi akhlak baik ke kita. Apabila para ulama menghuraikan akhlak baik, apa dia? Saya melihat beberapa huraian ulama akhlak yang baik, ulama akan sebut pada tiga benda. Ambil tuan-tuan. Satu, berbuat kebaikan dan kebajikan kepada orang lain. Dua, menahan kejahatan dan mudarat kepada orang lain. Jangan buat jahat ke orang, buat baik ke orang. Jangan buat jahat ke orang. Nombor tiga, tunjukkan kepada orang wajah yang menyenangkan, muka yang menyenangkan, muka yang berseri-seri. Ha, itu dia, apa nama ni, yang dihuraikan oleh para ulama, apa dia itu akhlak baik. Antaralah, antara huraiannya. Ha, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita akhlak yang baik.